kanan. Berjaya mendapatkan Cece Kipre. Peluang untuk Cece Kipre. Masih lagi Cece. Satu rembatan. Oh, masuk. Cece Kipre. Tugas seorang kapten dilunaskan dengan cukup baik. Jaringan pertama, jaringan yang dicari oleh Terengganu akhirnya muncul. Setelah berlaku sedikit pergelutan dan akhirnya rembatan kaki kirinya berjaya untuk mencari jaringan buat Terengganu pada malam ini. Ya, di sini kita satu antara yang betul baik dilakukan oleh Fazal Halim, melihat larian dilakukan oleh Kiper Cece, dan selepas itu ada tiga pemain yang cuba untuk mengawal Kiper Cece, dan mungkin pada saya satu lawan satu mungkin kawalan yang kurang kemas. Dan selepas ini bila melihat mungkin Syarif di sebelah belakang, dan ketika bola itu dimainkan mungkin tampanan yang terkena kepada Fazal Halim terus ke arah petugas pasukan JDT. Jadi Syed, game on untuk Terengganu. Yes, sudah tentu. Ini yang dimahukan oleh penyokong-penyokong Terengganu. 2-0 di belakang. Dapatkan satu semula. Saya rasa pengakhiran perlawanan ini akan lebih rancak